Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Amin. Bermula dengan membaca matan Fathul Mu'in karangan Asy-Syaikh Al-Imam Muhammad Zainuddin Abdul Aziz Al-Malbari. Wa farduhu ay as-sawmu niyatun bil qalbi. Dan fardunya, yaitu fardu berpuasa itu, ialah niat di dalam hati. Wa la yushtaratu at-talaffuzu biha, dan tidak disyaratkan berlafaz dengan niat. Bal yundabu, bahkan disunatkan jua, yakni berlafaz. Wala yujzi'u anha at-tasahhuru, dan tidak memadai atas berniat itu oleh sekadar makan sahur. Wa in qasada bihi taqawwa 'ala as-sawm, dan sekira sekalipun, wa in dan sekalipun bermaksud dengan dia, dengan makan sahur itu, at-taqawwa, mendapatkan kekuatan tenaga, ala saumi, untuk berpuasa. Wala al-imtina'u min tanawuli muftirin, dan tidak memadai juga, tidak memadai juga, maknanya tidak dikira berniat dengan sekadar menahan, al-imtina' menahan, mintana wuli muftirin, daripada melakukan perkara yang membatalkan puasa, khaufal fajri, khaufal fajri, kerana takutkan fajar, yakni terbitnya fajar. Malam malam yakhtur bibalihi as-sawm, selama mana tidak terlintas di hatinya oleh berpuasa, bisifat, dengan sifat-sifat, allati, yang yajibu ta'arudu laha, mewajibkan maksud dan tujuan baginya sifat-sifat itu, finniyati, dalam berniat. Yang mana wajib berniat itu, likulli yaumin, bagi setiap hari. Baik, kita dapatkan penjelasan daripada matan dulu, baru kita tengok kupasan selanjutnya oleh Asy-Syaikh Saidil Bakri Muhammad Syata Ad-Dibyati dalam kitabnya I'anatut Talibin. Kalau kita perhatikan matan dulu, iaitu Fathul Mu'in, Asy-Syaikh Muhammad Zainuddin Abdul Aziz Al-Malabari meletakkan bahawa niat berpuasa itu merupakan fardu berpuasa. Jadi di sini ada perbezaan di antara ibadah puasa dengan ibadah solat. Ibadah solat diletakkan dengan istilah rukun-rukun salat,
rukun sembahyang. Tetapi ibadah puasa tak disebut rukun puasa. Ibadah puasa diletakkan sebagai statusnya adalah fardu-fardu puasa. Maka ada persamaan antara puasa dengan wudu. Kerana wudu itu tak disebut sebagai rukun wudu. Wudu disebut sebagai fardu-fardu wudu. Kenapa dibezakan antara rukun dan fardu? Untuk ibadah sembahyang disebut rukun sembahyang. Untuk ibadah puasa disebut fardu puasa. Seperti wudu tak disebut rukun wudu, tapi disebut fardu wudu. Walhal, antara dua istilah rukun dan fardu itu sama pada maknanya. Kalau sebut rukun, rukun tu membawa erti tata cara pelaksanaan. Rukun sembahyang tu tata cara pelaksanaan ibadah solat, ibadah sembahyang. Begitu juga kalau disebut fardu puasa itu tata cara pelaksanaan ibadah puasa. Jadi ibadah tu ada tata cara dia. Ibadah sembahyang pun ada tata cara dia. Maka penggunaan kalimah ini berbeza. Mesti ada perbezaan dari segi tata cara pelaksanaan. Maka ibadah sembahyang disebut rukun sembahyang kerana dia tidak berpisah antara satu rukun dengan satu rukun. Selepas rukun pertama disusuli dengan rukun kedua tanpa ada yang menyelangi. Tak ada menyelangi. Tak ada yang menyelangi. Maka disebut mualat. Mualat berurutan dan tertib mengikut tata tertibnya yang didahulu-dahulukan, yang dikemudian-dikemudiankan. Itu rukun. Berbeza dengan fardu. Adapun fardu merupakan tata cara pelaksanaan, akan tetapi dia tidak mualat. Dia tidak berurutan. Maknanya selepas menjalani niat berpuasa masih boleh makan lagi. Macam tadi, selepas sembahyang sunat tarawih, selesai tarawih, sembahyang sunat witir, maka selesai sahaja solat sunat witir berdoa, kita ikuti dengan niat menjalani ibadah puasa. Nawaitu sawma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hazihi sanati lillahi ta'ala. Baik. Lepas niat tu terus puasa ke? Tak. Tak terus menahan diri. Lepas ni ada moreh lagi. Maknanya ada yang menyelangi. Sebab itu namanya fardu. Dia berbeza dengan rukun. Seperti juga apabila kita ambil wudu. Apabila kita ambil wudu, dah basuh muka, selesai basuh muka, kita boleh minum air dulu. Maskan asam, boy. Duduk relax, tengok kiri kanan. Lepas basuh muka, barulah makan asam, boy. Baru dibasuh kedua tangan. Selagi mana tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan wudu itu sendiri. Baik. Maka Al-Syaikh Al-Imam Muhammad Zainuddin Abdul Aziz Al-Malabari dah wafat 200 tahun yang lalu, menulis dalam kitab Fathul Mu'in dan Fardu
ibadah puasa itu yang pertama adalah niat. Dan dia jelaskan niat itu terletak di hati. Pun begitu, sunat dilafazkan. Yang menjadi tanda tanya apabila Asy-Syaikh Al-Imam Muhammad Zainuddin Al-Balbari menyatakan wala yujzi'u anha at-tasahhuru, dan tidak memadai di atas berniat itu oleh makan sahur. Kalau kita bangun makan sahur dalam ngantuk-ngantuk tu, ngantuk, makan sahur, minum, sambung tidur balik, tak ada pun terlintas di fikiran niat melaksanakan ibadah puasa Ramadan, maka makan sahur itu tidak dikira sebagai niat melaksanakan ibadah puasa. Kalau misalnya dia tahu dia bangun sahur untuk puasa, itu lain. Itu maksudnya dikira ke tidak? Itu dikira. Ha, kerana bibalihi, yakhturu bibalihi, terlintas di hati sanubari. Maksudnya kena tahulah kita bangun sahur tu untuk apa? Untuk apa? Jadi kenapa tak ke masyhur makan sahur itu maknanya sebagai bukti orang tu nak puasa? Tidak. Kerana perkara ini menjadi adat manusia. Ada yang sememangnya terpaksa bangun awal kerana waktu sahur. Sahur ni merujuk kepada waktu. Wabil asharihum yastaghfirun. Sadaqallahul azim. Allah sebut dalam Al-Quran. Di waktu sahur mereka itu memohon pengampunan. Jadi sahur ini merujuk kepada waktu, iaitu waktu terbitnya fajar kazib. Itulah di waktu sahur. Waktu terbaik seorang insan memohon ampun dengan Allah. Jadi waktu sahur, makan di waktu sahur. Tapi sudah menjadi kelaziman disebut makan sahur. Hakikat sebenarnya makan di waktu sahur. Ha. Sebab itu dinyatakan tak dikira berniat kalau setakat bangun untuk makan di waktu sahur, kecuali terlintas di fikirannya maupun di benak hatinya yang dia makan sahur ini untuk ibadah puasa. Malah dinyatakan kepada kita lagi wa in qasada bihi taqwiyah ala sabr, dan sekalipun bermaksud dengan makan sahur itu mendapat kekuatan. At-taqwiyah, mendapat kekuatan ala saum, bagi melaksanakan puasa. Wah. Ha. Jadi nampaknya di sini katakan dibangun makan sahur supaya nak ngelakkan daripada dia lapar nanti puasa. Itu pun tak memadai. Kenapa? Kerana tidak ada di situ takyin. Puasa banyak puasa. Maknanya nilai puasa Ramadan tu dia kena tentukan. Yang dia makan sahur ni untuk menjalani ibadah puasa fardu di bulan Ramadan. Kerana puasa banyak puasa. Oh, tengok begitu ketat. Ketat nampaknya yang dikenakan oleh Asy-Syaikh Al-Imam Muhammad Kamaluddin Ad-Dumai. Apa ni Asy-Syaikh
Al-Imam Muhammad Zainuddin Abdul Aziz Al-Maladari. Baik, satu hal. Yang keduanya, wala imtina'u min tanawuli muftirin. Tak memadai juga sekiranya dia menahan diri daripada melakukan perkara yang membatalkan puasa. Khaufal fajri, kerana takutkan terbit fajar. Contoh, dia bangun jam 5.45. Maka dia tak niat, cuma dia kata, aku menahan diri. Tak makan tu. Dia bangun, tak boleh makan ni. Tak boleh minum ni. Pun tak memadai. Dia mesti juga ada di situ qasad, ta'arud, takdir. Ada di situ qasad, dia tahu. Ta'arud, apa yang dilakukan. Ta'yin, tentukan ibadah apa sebenarnya. Nampaknya agak ketat yang dinyatakan. Itu pun dalam ketat-ketat pun dia nyatakan kepada kita, malam yahtur bibalihi as-sawmu bisifatillati yajibut ta'arrutu laha finniyati, selama mana tidak terlintas di hatinya oleh pelaksanaan ibadah puasa. Dengan kata lain, kalau orang tu dia bangun, orang kata apa? Kemamai. Mamai tau. Itu lain. Tapi kalau dia bangun, dia tak ngantuk lah. Dia segar, bugar lah. Pasti terlintas. Tapi kalau bangun mamai, ngantuk-ngantuk tu, itu dia khawatir. Mungkin tak terlintas di benak hatinya maupun di fikirannya bahawa dia nak puasa Ramadan. Maksudnya niat ni sebelum terbit fajar. Ya. Jadi dalam dia mengetatkan pun mesti ada lagi kelonggaran, menyatakan selagi mana kalau terlintas di fikiran maupun di benak hatinya, cukuplah. Adanya kalau orang tu bangun sahur bulan Ramadan, mesti dia tahu dia nak puasa. Mesti dia tahu dia nak puasa. Jadi maknanya di sini kita akan dapati ada pandangan yang agak berbeza antara Asy-Syaikh Muhammad Zainal Abdul Aziz Al-Malbari dengan guru kepada guru dia. Guru kepada guru-guru dia, iaitu Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi rahmatullah alaih dah wafat 800 tahun yang lalu, menjelaskan bahawa setakat bangun sahur dah memadai. Tapi murid-murid dia menyatakan belum lagi, paling tidak terlintas di fikiran maupun di benak hati, kerana ini ibadah. Tujuan niat itu nak membezakan antara dua, ibadah dengan adat. Ramai orang bangun pagi makan kerana nak pergi bekerja. Nak dibezakan mana satu ibadah, mana satu adat. Yang membezakannya adalah niat. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab Asybahu wa Nadhair, kitab Kaedah Fiqah oleh Imam As-Suyuti. Baik, kalau kita lihat syarah dia pula. Syarah dia di atas, di bawah tu, qauluhu wa farduhu niyatun. Qauluhu wa farduhu niyatun ay li qawlihi sallallahu alaihi wasallam. Dan fardu ibadah puasa itu ialah niat, iaitu
kerana sabdaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, hanya segala amal-amal ibadah itu sah dengan niat-niat untuk ibadah itu. Wa zukira min furudi saumi fardan wahidan, dan disebut daripada fardu-fardu berpuasa itu merupakan fardu yang satu di sini, iaitu niat. Baik, maka dia ada ulasan lagi. Wa huwa ma zukira, iaitu barang yang disebut. Wa baqiya alaihi fardani, dan berbaki atasnya lagi apa yang disebut, iaitu fardani, ada lagi dua fardu. Wa huma, dan kedua-duanya, yang pertama al-imsaku an muftirin, menahan diri daripada yang membatalkan puasa, dan yang kedua wasaimu, orang yang menjalani ibadah puasa. Kalau begitu fardu ada tiga. Yang pertama niat, yang kedua menahan diri daripada membatalkan puasa, dan yang ketiga diri orang yang menjalani ibadah puasa. Baik, kita ambil terus dalam syarah tu. Wa'lam qawluhu malam yakhtur bibalihi asawmu bisifati. Dari situ terus, ambil situ eh, baca syarah di situ. Qawluhu, perkataannya, malam, selagi mana tidak yakhtur, terlintas, bibalihi, di hatinya, asawmu, oleh pelaksanaan ibadah puasa, bisifati, dengan sifat-sifat ibadah puasa itu sendiri. Kenapa dia kata dengan sifat-sifat ibadah puasa? Kerana nak dijelaskan puasa itu ada persamaan dan ada perbezaan. Dengan kata lain, ada juga orang yang tak nak makan, dia berpuasa. Berpuasa maknanya dia tak makan, tapi maksud berbeza. Dia tak makan kerana diet, nak ambil darah kat hospital, tak boleh makan. Tapi di sini tu betul dia kata bisifati, berpuasa dengan sifat-sifat puasa itu sendiri. Maknanya ada tata cara yang perlu dilakukan. Bawah, qauluhu malam yakhtur bibalihi, qauluhu ada tu. Baca baik semula. Qauluhu malam yakhtur bibalihi asawmu bisifat, kuida fi adamil ijza'i, dikaitkan pada ketiadaan memadai. Maknanya yang nak dibahaskan dekat sini, tidak dikira orang itu berniat, tak dikira orang tu berniat. Kalau sekadar dia bangun makan sahur, ataupun dia sekadar menahan daripada makan kerana takutkan terbit fajar. Jadi dikaitkan dengan selagi mana tidak terlintas di hatinya. Ai mahalluhu, nak jelaskan di sini, iaitu mahalluhu, tempatnya, malam yakhtur bibalihi asawmu bisifatihi,
selama mana tak terlintas di hatinya menjalani ibadah puasa dengan sifat-sifat puasa itu sendiri. Baik, melangkah terus kepada dalam kelungan wa'lam, ada situ depan ni wa'lam, ini dibahas wa'lam, ketahuilah olehmu anna sauma huwal imsaku, bahwasanya berpuasa itu ialah menahan diri anil muftirati, daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Baik, satu. Wa anna sifatihi, dan bahwasanya sifat-sifat puasa itu apa dia? Kaunuhu an Ramadan. Sifat-sifat puasa tu yang jelas keadaannya, hal dia untuk puasa Ramadan ataupun an-nazrin, untuk puasa nazar, au kifaratin, ataupun berpuasa untuk kifarat. Masalan sebagai contoh dia kata takyin tu. Jadi kena takyin. Iza alimta dhalika, apabila telah engkau mengetahui yang demikian, fata'ammulhu, maka amat-amatilah ma'al ghayati sabiqati, bersama-sama dengan kemuncak daripada yang lalu perbicaraannya. A'ni qawlu walau qasada bihi taqwiyya, jikalau sekalipun bermaksud dengan dia makan sahur itu untuk mendapat kekuatan ala saumi, atas berpuasa. Baik, nak jelaskan. Fa'inna majmu'a dhalika, kerana bahwasanya yang dihimpunkan demikian itu yaqtadi, menghendaki tasawuru tasahuri because diktakuiya andai, menggambarkan makan sahur hanya dengan tujuan mendapat kekuatan atasnya. Kalau makan semata-mata tujuannya tu nak dapat kekuatan, maknanya dia tidak ada menghadirkan langsung pelaksanaan ibadah puasa Ramadan tu sendiri. Ma'a adami khuturihi, bersama-sama ketiadaan terlintasnya. Ma'a sifatihi, bersama-sama dengan sifatnya, yakni puasa Ramadan tu. Penting Ramadan tu, istilah Ramadan tu. Bil bali, di hati. Walaisa kazalika, dan tidaklah kazalika sedemikian rupa. Wazalika, yang demikian itu. Kenapa? Di anna sauman lazi, kerana bahwasanya puasa yang qasadat taqwiyya, bermaksud untuk dapat kekuatan atas menjalani ibadah puasa, bitasahuri, dengan makan sahur itu, azahiru, perkara yang nyata. Baik. Annal murada minhu asawmu asyar'iyu, bahwasanya yang dikehendaki daripadanya makan sahur itu sepatutnya apa dia? As-sawmu syara'iyyu, puasa bagi memenuhi kehendak syara', iaitu puasa fardu Ramadan. Sebab itu kita diajar nawaitu sawma ghadin, aku niat berpuasa esok hari.
untuk menunaikan fardu Ramadan tahun ini, bukan tahun lalu. Benda tu pun tengok ulama aturkan skrip yang terbaik. Nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan hazihi sanati billah. Nak jelaskan bahawa yang kita lakukan ini ibadah yang dituntut oleh syarak. Jadi makan bukan sebarang makan, makan bukan semata-mata muntah kedarah untuk mengelakkan lapar, tapi makan bagi memenuhi tuntutan syarak, yakni ibadah puasa fardu Ramadan. Sebab itu maknanya ketat dibuat. Ini ibadah. Ibadah. Ini bukan sembarangan. Allazi huwa, yang ianya merupakan, puasa itu merupakan imsakun makhsusun, menahan diri yang dikhususkan. Bukan suka-suka nak menahan diri. Bini yatin makhsusatin, dengan niat yang ditentukan. Nak menentukan memang apa yang dilakukan ni memenuhi untuk menyempurnakan tuntutan perintahan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan tak ada niat sampingan lah, nak diet ke apa. Menuhi apa yang Allah tuntut. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Fa idza qasada bisahuri attaqiya alaihi, maka apabila bermaksud dengan sahur itu, dengan makan sahur itu mendapat kekuatan atasnya menjalani ibadah puasa, lazima khuturuhu bil bal, lazimlah terlintasnya di hati sanubarinya bisifatihi, dengan sifat-sifatnya, maknanya ibadah puasa Ramadan. Allati la budda minha, yang mana tak dapat tidak ada padanya, iaitu pada niat itu. Jadi di sini kalau kita dapati bahawa penerangan daripada Asy-Syaikh As-Said As-Saidil Bakri Muhammad Syata Ad-Din Yati, kalau dah bangun sahur tu, makan sahur tu memanglah untuk pelaksanaan. Jadi dalam hal ini nampaknya dia pun tak bersetuju sangat dengan yang begitu ketat. Tapi walau bagaimanapun Asy-Syaikh Muhammad Zainuddin Abdul Aziz Al-Malbari menyatakan selagi mana tak terlintas di hati sanubari, berdasarnya terlintas. Kecuali orang tu mamai agaknya lah, dibangun, dipaksa bangunkan, bangun, dipaksa bangun. Tapi orang yang bangun sahur ni kebanyakannya memang bulan Ramadan je lah. Itu sebab itu dia kata, dinyatakan di sini, lazima khuturuhu bil bali, lazimlah terlintasnya puasa itu bil bali di hati sanubari bisifati, dengan sifat-sifat puasa, iaitu puasa fardu Ramadan. Allati la budda minha, yang tak dapat tidak ada pada niat itu sendiri. Wazalika ainun niyati, demikianlah ain niat tu. Naam, iya, iya dia kata. In humilat saumu, sekiranya ditanggungkan puasa, alladhi qasadat taqwi, taqwiya, yang dimaksudkan dengan untuk mendapat kekuatan makan sahur menjalani ibadah puasa, bima dhukira, dengan perkara yang disebutkan itu,
ala mutlaki imsakin, atas mutlak, maknanya cakap secara umumnya lah. Imsakun anil muftirati, menahan daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa itu. Tasawuri zalika, telah memberi gambaran yang demikian. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Fafahamnaha Sulaimana wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilina. Ya Rahman Rahim. Amin.